kalau campur tuh babat itu paru, atau mau paru aja boleh, itu aja boleh, babat aja boleh. Sambelnya lo mantap lo, serundeng, paru, ini babat nih guys. Halo halo guys, balik lagi dengan aku Sari dari Separuh Aku Lemak. Jadi malam ini aku masih di kota Yogyakarta dan malam ini tuh Jogja hujan dingin. Enaknya tuh kalau dingin-dingin makan yang pedes. Ini aku lagi di nasi babat Grojogan. Ini tuh katanya cuma ada satu nasi babat di Yogyakarta, katanya ibunya. Dan katanya sambelnya juga pedes, makanya nikmat banget kan. Terus kalau kalian salfok, lihat dong ini aku pakai kaos tulisan Separuh Aku Lemak. Ini aku desain sendiri. Ini aku buat karena ini nyaman untuk orang big size kayak aku. Menurut kalian menarik gak? Kalau iya, komennya di bawah. Ya udah deh, ini aku udah mau makan. Yuk kita makan. Ibu tanya di sini adanya nasi apa aja? Nasi babat itu paru. Kalau campur tuh babat itu paru. Atau mau paru aja boleh, itu aja boleh, babat aja boleh. Nasi juga ada nasi apa aja? Nasinya biasa. Boleh lah saya campur bu. Ini itu, yang ini babat. Ini paru. Kalau daging nggak ada? Daging nggak? Daging nggak ada. Kita cuma khusus babat itu paru, jeroan semua. Oh iya. Depanku, jadi ini aku pesen menu yang lengkap sih. Jadi ada nasi, paru, babat, iso. Dan ini aku pesen ada 3 sebenarnya. Huh? Nah, ini satu porsi tim aku. Yang ini porsi aku. Nah, di atas ini dia tuh dilengkapi dengan serundeng, sambal dan lalapan. Sepertinya enak. Oke deh, enggak pakai lama ya. Seperti biasa sebelum makan berdoa dulu. Amin, mari makan. Biasanya tuh aku kalau nemu nasi babat gini, jeroan di Surabaya. Tapi ini aku nemu di Yogyakarta. Ini yang aku bikin tergiur tuh sambelnya. Oh. Makan. Biar makin nikmat daun kemanginya. Kita pretelin dulu. Sambelnya lo mantap lo. Serundeng, paru. Ini babat nih, guys. Limun sama sambal ya. Bentar, kenyang dulu. Sebenarnya kalau makanan kayak gini tuh menurut aku kuncinya di sambel ya. Kalau sambel yang nggak enak, ya semuanya jadi nggak enak. Ini sambelnya pedas, gurih,
asin tipe sambal bawang ini. Serundengnya juga gurih, guys. Itu jualannya di pinggir jalan. Lokasinya ada di Jalan Imogiri Timur, depan Bank BNI. Seporsi ini harganya Rp20.000, udah termasuk nasi. Tapi tadi aku ada nambah satu porsi paru. Nah, kalau lauknya aja, itu harganya Rp17.000 ya, guys. Terus di sini enaknya nasinya bisa nambah gratis. Sambalku habis, aku mau nambah. Nambah sambal, guys. Masihnya nunggu lagi. Apa ya? Masihnya nunggu. Biar makin mantap. Masih. Sambalnya tuh pedesnya pas, bro. Ini bagian iso. Ya bu, ini iso. Ini jeroannya gue gurih ya. Dia udah diungkep sama bumbu kuning. Pas datang tinggal goreng aja gitu. Terus dipotong-potong deh, digunting. Nikmat. Nah, ini bagian iso. Dia tuh nggak keras loh, guys, teksturnya. Yang ini bagian paru. Nikmat sih, bagi pecinta pedas di Yogyakarta kan jarang banget tuh makanan pedas, kebanyakan manis di sini. Nah, ini salah satu rekomendasi yang makanan pedas. Ibunya ngasih porsinya, nasinya banyak banget, sesuai badan kali ya. Nah, nasi babat grojogan ini bukannya dari jam 6 sampai jam 10:30. Jadi ini salah satu kuliner malam di Jogja. Mantap banget. Walaupun cuma jeroan, tapi nikmat dulu. Nah, itu tadi kuncinya di sambal. Nasi di wok-wok sama sambal sama lauknya juga udah enak, guys. Lapan terakhir. Hmm.
habis. Yeay. Ibu, jadi tadi saya pesan nasi babat 3 porsi, iya. Yang satu sama aja harganya. Harganya sama semua. Sama aja ya semua. Seporsi 20.000 ya. Tambah tadi babatnya aja sama parunya aja. Ya. Jadi berapa sih? Jadinya yang pakai nasi 40 kan 2. Iya. Yang satu nasi babat 20 60 sama yang enggak pakai nasi 2 34. Jadinya 94. Oke, Bu. Iya. Oke, guys, aku udah selesai makan. Ini enak tenan. Jadi salah satu rekomendasi buat kalian kuliner malam di Yogyakarta. Makasih juga yang udah pada nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen vlog YouTube aku Separuh Aku Lemak, dan follow Instagram serta TikTok aku juga Separuh Aku Lemak, Facebook fanpage aku juga Separuh Aku Lemak. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah.